Saya lihat. Okey. Baik, sistem ekonomi perancangan pusat ataupun juga dipanggil sebagai sistem ekonomi sosialis atau juga dipanggil sistem ekonomi komunis. Di mana kalau kita lihat, kita akan lihat daripada sudut ciri-cirinya, iaitu cara ciri yang pertama iaitu pemilikan faktor pengeluaran. Maknanya, okey, so, ciri ini berkaitan dengan siapa yang memiliki buruh tanah modal dan usahawan ni. Siapa? Baik, kena faham eh. Dalam sistem ekonomi perancangan pusat, semua faktor pengeluaran dimiliki secara mutlak oleh kerajaan atau juga dipanggil badan perancangan pusat. Maknanya badan perancangan pusat ekonomi, eh, setiap kerajaan dia akan ada satu badan, okey, yang mana akan menguruskan, okey, ekonomi negara tersebut, dan itu dipanggil badan perancangan pusat. So, semua faktor pengeluaran, buruh, tanah, modal, usahawan, semuanya akan dimiliki oleh kerajaan. Okey, ini sangat-sangat kontra dengan pasaran bebas tau. Sebab kalau kita lihat macam pasaran bebas, pasaran bebas individu dan pihak swasta. Individu dan pihak swasta, kerajaan tak masuk campur. Tetapi kalau sistem ekonomi perancangan pusat, semua faktor pengeluaran dimiliki oleh kerajaan dan individu dan pengeluar, ya. Individu dan pengeluar tidak mempunyai kebebasan untuk memiliki dan menggunakan faktor pengeluaran itu. Maksudnya di sini, okay, individu dan pengeluar memang tidak ada bahagianlah dalam sistem ekonomi ekonomi perancangan pusat ni. Memang tak ada. Okay. So, semua faktor-faktor ini akan dimiliki oleh kerajaan semata-mata. Baik, itu dari sudut pemilikan. Yang kedua, dari sudut penentu kehendak. Maknanya siapa yang menentukan tentang segala keputusan ekonomi. Again, sekali lagi ya, segala keputusan ekonomi yang berkaitan dengan masalah asas ekonomi, iaitu yang berkaitan dengan apa yang nak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan, untuk siapa barang dikeluarkan, semua itu akan diselesaikan oleh kerajaan. Nampak tak? Kerajaan je. Sebab kerajaanlah yang akan merancang dan mengawal peruntukan faktor pengeluaran dan juga corak agihan barang dan perkhidmatan kepada masyarakat. So, kerajaan menentukan segala-galanya dalam ekonomi perancangan pusat. Tiada pembabitan individu atau tiada pembabitan, okay, pengeluar. Okey, itu penentu kehendak. Kemudian, kalau yang pembuat pilihan, siapa yang buat pilihan, cikgu, dalam ekonomi perancangan pusat? Untuk pembuat pilihan, individu memang tidak mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan barangan yang ingin dibeli dan jenis pekerjaan yang diceburi. Tak ada, eh? Tak ada. Pengeluar juga tiada kebebasan dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang. Hanya kerajaan yang akan buat pilihan jenis dan kaedah barang dikeluarkan. Maksudnya macam mana cikgu? Mungkin kamu tak boleh terbayangkan, eh. Sebenarnya, okay, macam kerajaan-kerajaan sosialis ni ataupun perancangan pusat ini, ekonomi perancangan pusat ini, kerajaan mereka akan menentukan segala-galanya. Sampai ke tahap di mana, kalau katakan dari sudut pakaian, kalau katakan dari sudut pakaian, let's say lah, kalau katakan kerajaan tu ingin membekalkan baju sukan kepada semua rakyat. Okay, dia akan pilih satu. Contohnya, kerajaan akan pilih satu, contohnya brand Nike, jenama Nike, ya. Jadi seluruh negara akan guna jenama Nike. So rakyat tak boleh kata, saya tak nak Nike lah, saya nak Adidas. Sorry, tak ada pilihan.
ini semua telah ditentukan oleh kerajaan. Ah, itu maksud individu tidak mempunyai kebebasan dalam buat pilihan. Tak ada. Even pengeluar pun, kalau kata, okay, pengeluar kata, oh kami nak keluarkan pakaian lah. Pakaian apa? Okay, kami nak keluarkan pakaian jenama Nike. Okay, Nike sahaja. Kami nak keluarkan Adidas juga? Oh, tak boleh. Ah, okay, kena tanya dulu kerajaan. Boleh ke tak boleh? Ah, okay, jadi bermakna yang buat pilihan, okay, tentang barangan, jenis barangan, even jenis pekerjaan pun akan ditentukan oleh kerajaan mereka. Nak kerja apa pun kerajaan kerajaan bagi tahu. Ah, bayangkanlah. So individu tak ada kebebasan itu. Ah, individu tidak ada kebebasan itu. So semuanya kerajaan. Baik. Jadi bila semua kerajaan ni, pemilikan faktor pengeluaran pun kerajaan, penentu kehendak pun kerajaan, pembuat pilihan pun kerajaan, maka ada tak persaingan? Tidak. Maknanya tidak wujud persaingan. Kerana apa ya? Kerana semuanya ditentukan oleh kerajaan. Jadi, okey, di antara pengeluar dengan pengeluar memang tidak ada persaingan lah. Sebab pengeluar A dah tentu ditentukan oleh kerajaan untuk keluarkan baju. Okey, pengeluar B, okey, mungkin telah ditentukan oleh kerajaan untuk mengeluarkan seluar. Okey, kilang C ataupun firma C, okey, dah ditentukan oleh kerajaan untuk mengeluarkan kasut. Contohnya, eh. Jadi tidak wujud persaingan. Tidak wujud persaingan. Ha. Dan yang menentukan harga macam mana? Penentu harga. Kalau dalam ekonomi pasaran bebas, harga ditentukan oleh mekanisme harga. Okey, iaitu okey, yang menentukannya adalah berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Tapi okey, dalam sistem ini harga barang juga ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan pun tentukan. Dan apa matlamat kerajaan buat semua ni? Matlamat kerajaan sebenarnya adalah untuk memaksimumkan kebajikan. Maknanya kebajikan rakyat dan juga mencapai keadilan sosial. Dalam dunia ni, okay, ada dua negara yang menjadi contoh sistem ekonomi, okey, apa sosialis ataupun sistem ekonomi perancangan pusat, iaitu Cuba dan juga Korea Utara. Nampak tak? Okey. So, baik. Kalau kita lihat daripada sini, okey, kita lihat perbandingan antara okey, antara sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat ini. Kamu rasa mana yang lebih baik? Kamu rasa mana yang lebih baik antara pasaran bebas dan juga ekonomi perancangan pusat? Which is better? Cuba tulis dalam Zoom chat. Yang mana lebih baik bagi kamu? Ah, yang mana satu, Zarif? Yang mana satu, Damia? Ah, okay. Sistem ekonomi perancangan apa, pasaran bebas ke ataupun perancangan pusat? Yang mana satu? Ha, tahu ke tak tahu ni? Ha, tengah fikir. Mana satu yang lebih baik? Okey. Okey, dari sudut okey, Damai kata mungkin pasaran bebas. Okey, pasaran bebas memang bagus sebab kita ada pilihan. Kita ada kebebasan. Rakyat ada kebebasan untuk memilih. But then, okay, dia akan menjurus kepada kelemahan-kelemahan seperti mewujudkan masyarakat materialistik, okay, ketidakstabilan ekonomi, okay, okay, iaitu mewujudkan inflasi dan kemelesetan ekonomi, agihan pendapatan tak setara, wujudkan kuasa monopoli korporat-korporat besar. Okay, dan banyak kesan luaran yang negatif. But then, kalau sistem ekonomi perancangan pusat, sekali imbas, kita dah tahu apabila terlalu banyak, okay, semuanya ditentukan oleh kerajaan, maka rakyat tidak ada kebebasan.
tak ada kebebasan. So itu keburukan untuk ekonomi perancangan pusat. Even though matlamat kerajaannya adalah apa? Untuk mencapai kebajikan rakyat. Maknanya kerajaan akan buat untuk kebaikan rakyat. Maknanya kedua-dua sistem ekonomi ini dia ada pros and cons. Dia ada kebaikan dan dia juga ada kelemahan. Baik, kita tengok tentang kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat dulu. Kelebihan sistem ekonomi perancangan pusat ni adalah agihan pendapatan yang seimbang. Maksudnya di sini, semua barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh sistem ekonomi perancangan pusat akan diagihkan secara sama rata. Semua orang dapat. Tak ada yang tak dapat. Semua orang dapat. Jadi, jurang pendapatan menjadi kecil. Maknanya, okay, di antara orang kaya dengan orang miskin, kita tak nampak dia punya perbezaan. Sebab semua orang dapat benda yang sama. Itu dikatakan pendapatan yang seimbang. Kemudian, yang kedua, barang awam dan kebajikan masyarakat diutamakan. Itu bagus. Sebab kerajaan bermotifkan kebajikan masyarakat yang maksimum. Jadi kerajaan hanya mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan sahaja oleh masyarakat. Yang tak perlu, tak payah keluarkan. Itu bagusnya kerajaan perancangan pusat ni. Kemudian peruntukan sumber ke arah kebajikan rakyat. Di mana kalau kerajaan itu memiliki kekayaan, maka kekayaan itu, sumber itu akan diperuntukkan untuk kebajikan rakyat. Sebab faktor pengeluaran diagihkan melalui badan perancangan pusat. Jadi badan perancangan pusat ini akan mengambil kira kos sosial yang mungkin berlaku. Maksudnya di sini, maknanya okey, faktor pengeluaran buruh, tanah, modal akan diagihkan. Siapa yang akan tentukan? Badan perancangan pusat ataupun kerajaan itu sendiri. Dia yang akan tentukan. Okey, kalau tanah kawasan ini nak jadi perindustrian, kawasan ini nak jadi kawasan perumahan, kawasan ini nak jadi kawasan pertanian. Okey. Jadi, okey, akan kuranglah kos sosial ataupun impact-impact negatif kurang. Sebab apa? Kerajaan dah tentukan. Dan kerajaan tentukan itu dengan mengambil kira kesan-kesannya. Jadi ini yang bagus. Kemudian buruh pun sama. Okey, sebilangan buruh, okey, engkau kerja dekat bahagian pertanian. Sebilangan buruh lagi akan ditentukan bekerja di bahagian kita kata pentadbiran. Ada setengah pula bekerja di bahagian firma. So kerajaan dah tentukan. So ini akan mengurangkan pembaziran. Itu kelebihan dia. So pendapatan seimbang, barang awam dan barang kebajikan menjadi keutamaan, dan peruntukan sumber semuanya ke arah kebajikan rakyat. Dan kalau ada pengeluaran pun, pengeluaran akan dibuat secara berskala, skala besar. Maksudnya kerajaan sebagai pengeluar tunggal, maknanya satu-satunya pengeluar, satu-satunya firma pengeluar dalam pasaran, so kerajaanlah yang akan jadi pengeluar utama, akan melakukan aktiviti pengeluaran secara besar-besaran. Contohnya macam, kalau katakan macam cikgu cakap tadi kan, okey, kerajaan kata, okey, kilang A kau keluarkan baju, kilang B keluarkan seluar, kilang C keluarkan kasut. Jadi, okey, kerajaan yang akan tentukan pengeluaran itu, dan pengeluaran-pengeluaran itu akan dibuat secara besar-besaran. Kerana apa? Kerana kilang-kilang itu akan buat untuk jualan seluruh negara. Contohnya macam Korea Utara, kalau negara rakyat dia ada lebih kurang dalam 20 juta, maka kilang itu akan keluarkan pakaian untuk 20 juta orang. Besar tu. Seluar pun sama, kasut pun sama. Pengeluaran secara besar-besaran. B,
Bila pengeluaran secara besar-besaran, maka mereka akan menikmati ekonomi bidangan, iaitu kos pengeluaran akan menjadi rendah dan harga barangan pun turut menjadi rendah. So itu bagusnya pengeluaran secara berskala besar. Itu kelebihan dia. Namun, kena ingat bahawa setiap satu kelebihan pastinya datang dengan kekurangan. So, apakah kekurangan sistem ekonomi perancangan pusat? Ataupun kelemahan dia? Kelemahan dia iaitu paling penting, pilihan individu terhad. Pilihan individu terhad. Maknanya masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, kerana semua keputusan dibuat oleh kerajaan. Maknanya macam cikgu cakap tadi lah, kalau tiba-tiba semua baju kerajaan supply baju semua brand Nike, tiba-tiba kamu kata saya tak nak Nike lah, saya nak Adidas. Sorry, tak ada Adidas, tak ada Nike je. Nak ambil tak nak sudah. So tak ada kebebasan. Tak ada kebebasan. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, kurang motivasi dan intensif untuk bekerja kuat. So, individu, dalam sistem ekonomi perancangan pusat ni, individu tidak dibenarkan mengumpulkan kekayaan secara bebas. Tak dibenarkan Tak dibenarkan untuk jadi kaya. Tak dibenarkan untuk jadi kaya. Jadi, oleh sebab itu, mereka tiada galakkan untuk terus bekerja dan berusaha. Maknanya, kerja ke tak kerja, dapat juga barang. Kerja tak kerja ke kan? Hidup tetap macam tu. So, maknanya tidak ada bertambah kaya. Kalau kerja kuat lagi, bertambah kaya. Tak. Sama je. Jadi ini menyebabkan kurang motivasi. So itu kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat. Yang ketiga iaitu keusahawanan individu juga terhad. Maknanya keusahawanan, maknanya ada cita-cita nak jadi usahawan. Tak payahlah. Keusahawanan dan inovasi ataupun ciptaan-ciptaan baharu tidak dapat berkembang pesat kerana tiada persaingan. Contoh, kalau kita kata, saya ada kilang buat buku. Buku macam ni? Buku macam ni lah. Cikgu akan buat kilang, keluarkan buku macam ni. Bagus tu, keluarkan buku macam ni. Kemudian, kalau ada orang tanya, boleh tak buat buku yang lain? Tak yalah. Kan, buku ni pun dah okey apa. Buat je lah, ambil je lah, belilah. Nak pakai tak nak, apa nak pakai pakai, tak nak sudah. Sebab apa dia buat macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab tidak ada persaingan. Kalau orang kata, buatlah lagi baik. Lagi baik macam mana? Ni pun dah baik. Nak buat apa lagi? Kan? Bukan ada orang lain yang buat buku, aku je yang buat buku. So nak ambil lah. See? Nampak tak? Sebab itu persaingan ni penting. Jadi bila tidak ada persaingan, maka menyebabkan ekonomi tidak berkembang maju. Ekonomi tak berkembang maju. So itu problem dia. Dan satu lagi, kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat ialah risiko kesilapan dalam membuat keputusan ekonomi, di mana keputusan ekonomi yang dilakukan oleh sekumpulan kecil pemerintah. So, risiko untuk membuat keputusan yang tak tepat, yang keputusan yang salah, risiko tu adalah tinggi. Dan ini boleh menjejaskan kebajikan rakyat. Cikgu, macam mana boleh jadi risiko keputusan ekonomi dilakukan oleh sekumpulan kecil pemerintah? Dia macam ni. Kamu kena faham bahawa pemerintah-pemerintah yang memerintah negara-negara seperti ini, seperti Cuba, seperti Korea Utara, mereka hanya pandai memerintah.
okey, dalam pentadbiran. Tapi mereka tidak ada ilmu dalam perkembangan ekonomi. Jadi, okey, risiko untuk membuat keputusan tak tepat tu adalah tinggi. Sebab diorang tak ambil berat tentang hal-hal ekonomi. Yang diorang tahu, okey, hal pentadbiran. Ya, betul. Betul. Serius ego, ya, betul. Sebab itu, okey, dia tak yang jauh lah. Macam macam kita tengok kat sekolah. Kalau kamu ambil account, kamu pun dah belajar cara-cara buat account. Kemudian kamu bagi soalan account kepada budak sains. Kamu kata budak sains pandai. Kamu bagi pada budak sains. Kamu ingat budak sains boleh jawab ke? Tak boleh. Tak boleh. Ah, macam tu juga kalau budak sains, okay, ada soalan apa fizik ke ataupun chemistry ke, dia bagi kat kamu. Kamu rasa kamu boleh jawab? Tak boleh. Sebab ilmu yang berbeza, kepakaran yang berbeza. Macam tu juga macam ni. Kalau pemerintah pentadbiran, memang orang pentadbiran je lah yang tahu. Okey, cara-cara mentadbir kerajaan, cara-cara mengurus rakyat, cara-cara untuk mengurus kerajaan. Tapi macam mana untuk mengurus ekonomi? Tak tahu. Tapi dia orang main buat aja. Jadi risiko untuk buat keputusan tak tepat tu memang tinggi. Ada kemungkinan besarnya. Boleh faham? Dan ini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan apa tahu? Dengan apa? Dengan keadaan-keadaan yang berlaku seperti negara kita. Seperti negara kita. Contohnya macam kalau kamu tengok macam sukan di Malaysia. Kamu tengok sukan di Malaysia. Okey, kenapa? Salah satu sebab kenapa bola sepak kita tak maju. Bola sepak kita tak hebat seperti Korea Selatan, seperti Jepun. Kenapa? Kerana orang-orang yang berada di dalam dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM tu, diorang okay, separuhnya bukanlah orang-orang yang memang ahli sukan. Bukan. Mereka ahli politik. Bila ahli politik duduk dalam pentadbiran sukan, kamu rasa boleh maju ke sukan tu? Tak boleh. Jadi sebab itu pentingnya okay, betul. Sebab itu pentingnya untuk mengetahui bidang masing-masing. Penting. Itu kesimpulan dia. Tapi nasib baik setakat ini cikgu tengok kita punya bola sepak pun ada peningkatan lah. Di mana yang terbaru ni kita tengok Malaysia telah mengalahkan Laos dalam sukan C kan, 3-1. Okey lah tu. Okey lah tu. Kan. So ada satu perkembangan yang baik lah. Okey. Baik. So kemudian satu lagi sistem ekonomi, okay, yang kita nak lihat ialah sistem ekonomi campuran. Okay, sistem ekonomi campuran. Di mana sistem ekonomi campuran, okay, yang dikatakan sebagai campuran ini adalah campuran di antara okay, sistem ekonomi pasaran bebas campur dengan sistem ekonomi perancangan pusat. Itu dipanggil campuran. Dan kalau kita lihat di sini, bagi sistem ekonomi campuran, satu sistem yang menggabungkan pelbagai ciri kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Bagian luar studio. Okey, baik. Okey, kalau kita nak melihat ada soalan ni bagus. Okey, kalau kita lihat kenapa pemain bola sepak kat Asia Tenggara ni dia tak lawan dengan pemain bola sepak kat bahagian West tu seperti bahagian England semua kan. Baik, kerana untuk menentang mereka kita kena pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh kita ada okey, kita ni zon Asia. Okey, mereka zon Eropah. So kalau kita nak menentang mereka, kita kena main di peringkat Piala Dunia. Piala Dunia.
Jadi, negara kita okey banyak kali menyertai okey menyertai kita kata sebagai menyertai pertandingan pusingan kelayakan Piala Dunia. Tapi di peringkat kelayakan Piala Dunia pun kita kalah. Jadi akhirnya okey yang paling power dia dah lawan-lawan-lawan-lawan nasib menang je kan. Siapa? Balik-balik Korea Selatan, Jepun, Iraq. Jadi sebab itu Korea Selatan, Jepun, Iraq dah menang banyak di kawasan Asia. Mereka lah yang telah bertanding di Piala Dunia. Jadi kalau kita nak tengok Malaysia ni, okay, nak menentang England ke, nak menentang pasukan-pasukan daripada barat ni, Malaysia kena menang lah. Kena menang peringkat kelayakan Piala Dunia supaya kita boleh main, negara kita boleh main di Piala Dunia. Macam tu. Okey, baik. Kemudian ada soalan, apa kekurangan Asia Tenggara ni? Sebenarnya kekurangan tak ada. Okey, sebenarnya pemain-pemain kita hebat juga sebenarnya. Cuma satu je. Okey, iaitu kita ni, contoh macam Malaysia, kita ambil Malaysia. Bola sepak kita ni di Malaysia ni, dia berkembang lambat. Pemain-pemain bola sepak yang sedia ada ni, kebanyakannya diambil pada umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, okey, untuk dilatih menjadi pasukan bola sepak negara. Okey, walhal kalau di barat contohnya di England, contohnya di Itali, contohnya di negara-negara barat Jerman semua kan. Seawal tadika lagi apa budak-budak kecil mereka telah dilatih untuk bermain bola sepak. By darjah 4, darjah 5 diorang dah ada skill. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 dah ada skill. Untuk apa? Untuk bermain bola sepak dengan baik. Nampak tak? So diorang telah ada pembangunan bola sepak sejak daripada kecil. Negara kita ni kurang. Negara kita ni bukan tak ada, tapi kurang. Kurang sangat. Jadi, dan satu lagi, mentaliti mak bapak kita. Mentaliti mak bapak kita, okey, akan dia kata apa? Buat apa nak main bola sepak? Pergilah belajar. Dapat kerja baik apa semua. Betul tak? Mak bapak kita akan apa? Alah, main bola sikit-sikit dah lah. Nak jadi wakil negara apa semua bukan boleh. Bukannya boleh. Kita kata boleh kaya pun jadi pemain bola sepak ni. Itu mentaliti. Mentaliti orang-orang di Asia. Jadi sebab itu kita punya sukan bola sepak ni sukar nak berkembang. Kerana kita based on kepada keuntungan. Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Jadi kalau apa pemain bola sepak itu tidak ada menguntungkan, buang masa je main bola sepak ni. Tak payahlah. Macam tu. Itu kerugiannya lah Itu rugi. Okey. So Zarif, kamu main main bola sepak juga ke? Okey, wakil bola sepak, wakil sekolah ke? Ada. Tak ada lah, just curious. Okey, mana tahu kamu tak terlibat dengan sukan. Kamu tak bermain untuk peringkat sekolah ke atau peringkat apa? Oh, ada. Kamu main apa? Lompat jauh. Terbaik. Lompat jauh. So sampai mana dah? Pernah wakili sekolah ataupun wakili daerah ke? Atau sekadar rumah sukan? lompat jauh ni bagus ni. Peringkat sekolah je, okey lah tu. Okey lah, at least ada pengalaman. Yeah, at least ada pengalaman. Itu penting. Okey, at least ada pengalaman Okey, baik. Kita tengok sistem ekonomi campuran ini, iaitu sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara pasaran bebas dan juga perancangan pusat. Kamu kena tahu tu. Maknanya gabungan pasaran bebas dan juga perancangan pusat. Maksudnya di sini kerajaan. Okey, kerajaan dan kuasa pasaran ataupun mekanisme pasaran bersama-sama memainkan peranan mereka untuk menjamin aktiviti ekonomi berjalan lancar. So, kerajaan akan campur tangan jika berlaku ketidakstabilan
dan penyelewengan dalam aktiviti ekonomi. So bermakna ada campur tangan kerajaan. Baik, macam mana dicampur tangan tu? Okey, kita tengok eh. Contoh macam ciri-ciri ni. Okey, ciri-ci ni. Okey, pemilikan faktor pengeluaran. So kalau kita lihat, okey, individu dan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran. Maksudnya di sini, okey, itu adalah ciri-ciri daripada pasaran bebas, kan? So individu dengan pihak swasta bebas memiliki faktor pengeluaran. Tetapi dengan kawalan kerajaan. Maknanya kerajaan akan kawal individu dan pihak swasta itu dengan cara apa? Dengan cara mengenakan undang-undang dan peraturan. Untuk apa? Untuk supaya dapat menjaga kebajikan masyarakat. Jadi terdapat faktor pengeluaran tertentu yang hanya dimiliki oleh pihak kerajaan untuk mengeluarkan barang awam. Baik, dia begini sebenarnya. Contohlah, katakanlah individu dan pihak swasta. Okey, mereka nak keluarkan produk. Okey, kita kata pihak swasta nak keluarkan barang untuk berniaga. So dia nak buka kilang. Okey, boleh, tak ada masalah. Nak buka kilang boleh, tapi kerajaan melalui undang-undang dan peraturan kerajaan kata apa? Boleh nak buka kilang, tapi mesti di tempat yang kerajaan telah sediakan. Seperti di kawasan zon perindustrian, kat situ boleh ambil kilang kat situ. Boleh sewa kilang kat situ. Nampak tak? Tak boleh buat suka-suka hati nak pacak mana-mana kawasan nak bina kilang, tak boleh. Kena ikut peraturan. Kemudian nak berniaga apa sekalipun, oh boleh, tak ada masalah. Individu pihak swasta boleh berniaga. Tapi kerajaan kata apa? Mesti daftar, mesti ada lesen. Lesen berniaga, kena mohon lesen perniagaan. So itu adalah kawalan kerajaan melalui undang-undang dan peraturan. Okey, itu. Baik. So itu cara bagaimana kerajaan kawal. Dan satu lagi, terdapat faktor pengeluaran tertentu yang hanya dimiliki oleh pihak kerajaan untuk mengeluarkan barang awam. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada beberapa jenis tanah. Okey, ada kawasan-kawasan yang kerajaan tak bagi pun untuk buat penebangan. Contohnya kawasan-kawasan hutan simpan, kerajaan tak benarkan. Okey, tak benarkan. Kemudian okey, kalau katakan apa nak buat empangan, okey, kerajaan yang akan tentukan. Okey, empangan kat sini saja. Okey, tak boleh buat tempat lain. Kerajaan akan tentukan. Kemudian kalau katakan nak keluarkan barang awam, ya, seperti taman permainan ke, jalan raya ke, itu barang awam, ya. Hanya kerajaan sahaja yang boleh keluarkan, okey, kawasan permainan, kawasan alat, kawasan permainan tu dan juga jalan raya. Maksudnya di sini, walaupun kerajaan akan hire orang, hire pihak swasta untuk supply, okey, supply alat-alat permainan ni di taman permainan, tetapi kawasan permainan itu akan ditentukan oleh kerajaan. Bukannya pihak swasta ni suka-suka boleh pasang ke mana-mana, tak boleh. Kena ditentukan oleh kerajaan. Itu dipanggil kawalan kerajaan. Nampak tak? Gabungan kedua-duanya. Ini dipanggil sistem ekonomi campuran. Okey, baik. So itu satu. Yang kedua, iaitu penentu kehendak. Siapa yang akan menentukan kehendak di dalam sistem ekonomi campuran, cikgu? Sebenarnya pengguna dan pihak pengeluar, maknanya individu dan firma, berhak membuat keputusan ekonomi. Pengguna, okey, ada kuasa untuk menentukan corak permintaan barang dan perkhidmatan. Maknanya pengguna bebas untuk memilih beli barang apa-apa semula. Dan firma juga bebas untuk mengeluarkan barang-barang ekonomi untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Bebas. Firma pun bebas untuk keluarkan apa-apa juga barang. Tetapi kerajaan juga akan membuat keputusan, okey, dan akan mengeluarkan barang awam yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta. So masing-masing mengeluarkan barang masing-masing.
kerajaan akan keluarkan barang awam. Barang awam ni seperti apa cikgu? Sekolah, kemudian juga balai polis, kemudian juga hospital. So, ketiga-tiga barang awam ni, okey, firma tak keluarkan. Yang keluarkan ialah kerajaan. So, okey, ketiga-tiganya akan menentukan kehendak masing-masing. Maknanya ada terlibat ketiga unit ekonomi ini. Baik. Kemudian pembuat pilihan. Individu bebas membuat pilihan terhadap apa juga barang yang ingin dibeli. Okey, universiti swasta ke? Okey, ada setengah universiti itu swasta. Contoh macam Universiti Tun Abdul Razak, UNITAR, itu swasta. Universiti Multimedia, okey, MMU, MMU di itu, itu adalah gabungan swasta dan juga kerajaan. Tapi kalau universiti biasa ni, macam UPM, UM, USM, UITM, kemudian apa, UTM, kemudian itu semua adalah universiti kerajaan. Maknanya universiti awam. UM pun awam. Awam, eh. Siapa yang sediakan? Kerajaan. Kerajaan sediakan universiti-universiti itu. Okay. Baik. So, untuk pembuat pilihan, individu bebas membuat pilihan terhadap barangan yang ingin dibeli. Okay, dan ianya berdasarkan kemampuan dan bebas memilih jenis pekerjaan yang ingin diceburi. Pengeluar pula, maknanya firma, bebas memiliki dan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan apa juga barang dengan memilih teknik yang paling cekap untuk meminimumkan kos. So, individu bebas buat pilihan beli barang apa pun, pengeluar pun bebas untuk keluarkan apa juga barang untuk mencapai keuntungan. Namun, kerajaan akan mengawal kebebasan ini melalui undang-undang dan peraturan. Maksudnya di sini, walaupun dibenarkan pengeluar bebas mengeluarkan apa juga jenis barang, tapi ada jenis barang yang tidak dibenarkan oleh kerajaan. Okey, melalui peraturan, undang-undang negara kata apa? Okey, tidak boleh ada, tidak bolehlah kamu nak berniaga, contohnya nak berniaga senjata, nak berniaga pistol, nak berniaga senapang ke, rifle ke, itu tak boleh. Tak boleh. Kemudian kerajaan juga tegaklah mengawal dengan cara apa? Tak boleh untuk berniaga ganja ke, dadah ke, sebarang jenis dadah, tak boleh. Dan itu ada undang-undangnya. Jadi inilah peranan kerajaan, ya, iaitu mengawal kebebasan itu melalui undang-undang. Okey, melalui undang-undang dan peraturan. So, kerajaan pula akan memilih teknik pengeluaran yang memaksimumkan kebajikan masyarakat. So, kalau kerajaan keluarkan barang seperti seperti balai polis, seperti seperti sekolah apa semua, so kerajaan akan pilih cara yang paling baik untuk maksimumkan kebajikan masyarakat. Maknanya cara yang paling baik supaya masyarakat dapat menikmati barang awam itu. So itu kerajaan yang akan memilih teknik pengeluaran itu. So itulah dikatakan sebagai pembuat pilihan. Dan dalam sistem ekonomi campuran, wujud persaingan. Okey, persaingan. Namun individu atau firma bebas bersaing secara sihat dengan menggunakan kaedah yang paling cekap. So kerajaan akan pastikan persaingan yang sihat supaya tiada penindasan dan juga tiada persaingan untuk barang awam. Maknanya tak ada orang yang akan keluarkan sekolah ataupun keluarkan ataupun bimbing hospital ataupun juga balai polis, hanya kerajaan sahaja. So, bersaing mesti bersaing secara sihat. Okey. Untuk bersaing secara sihat ini, okey, sekejap, eh. Okey, seperti permintaan dan penawaran, eh. So, mekanisme harga, permintaan dan penawaran inilah yang akan menentukan harga barang ekonomi. Namun kerajaan
akan mengawal harga melalui subsidi ataupun cukai dan melalui dasar harga maksimum ataupun dasar harga minimum yang kamu akan belajar masa form 5 tu nanti. So kerajaan juga akan menentukan harga barang awam. Contohnya, okay, harga perkhidmatan hospital ataupun harga perkhidmatan sekolah, berapa yuran sekolah. Ha, itu semua ditentukan oleh kerajaan. Ha, itu kerajaan akan tentukan harga barang awam. Namun begitu, kalau kita lihat penentu harga ni sebenarnya banyak dipengaruhi oleh mekanisme harga. Sebagai contoh, kamu perasan tak sekarang ni di mana kalau kamu lihat barang-barang harga barang semakin naik. Sebagai contoh, kalau kamu lihat di Bazar Ramadan baru-baru ini ya, di mana harga kuih naik, kemudian harga air minuman pun naik, begitu juga harga kan, so kuih naik, nasi naik, kemudian murtabak pun naik, okay, harga air pun naik, roti john pun naik, betul. Itu semua kerana apa? Itu semua kerana inflasi. Maknanya kenaikan harga barang secara berterusan. Jadi oleh sebab itu dan kenaikan harga barang ini, okey, kerana apa eh? Kerana harga barang-barang asas, okey, telah pun naik. Seperti tepung. Nak buat kuih, nak buat roti john, kena ada tepung. Sebab nak buat roti kena ada tepung. Tepung, harga tepung naik. Dan tepung kalau kita lihat kebanyakannya tepung kita import dari luar negara. Jadi bila harga import luar negara, bermakna okey, mata wang kita pula jatuh. Bila mata wang kita jatuh, maka harga barang-barang yang kita import bawa masuk tu, harga dia jadi lebih mahal. Bila harga jadi lebih mahal, maka harga yang barang itu yang dijual di sini juga akan mahal. Maka makanan-makanan yang dibuat daripada tepung, daripada susu, daripada gula juga akan, harga dia akan meningkat. So itu yang dikatakan sebagai inflasi. Dan dikhuatiri ya, dikhuatiri bahawa kita punya inflasi ni mungkin ataupun juga akan meningkat lagi, dan harga mata wang kita juga akan lagi bertambah jatuh dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Jadi cikgu syorkan untuk kalau macam para pelajar, kalau katakan kamu ada barang-barang, kita kata seperti barang-barang keperluan ataupun barang-barang kehendak yang tidak digunakan, cikgu rasa this is the time where kamu boleh jual. Okey, jual untuk kumpulkan cash. Sebab bila harga naik, okey, harga barang akan naik, maka bakti itu barang-barang yang kamu nak jual ini sebenarnya dah tidak laku. So lebih daripada simpan, baik jual sekarang sementara ada permintaan dia. Dan juga ini untuk mengelakkan daripada inflasi lah. Inflasi. So itu cara dia untuk mengelakkan inflasi. Dan inflasi ni memang kita tak boleh nak elak lah, kita kena menghadap juga nanti. Dan dikatakan semakin ke hujung tahun nanti, duit kita akan jatuh sehingga ke RM5, $1 eh. $1 bersamaan RM5. Sekarang ni $1 bersamaan RM4.35. Ya, RM4.35. So kemungkinan besar akan jatuh lagi sehingga $1 kepada RM5. So pada waktu itu barang-barang kita akan jadi lebih mahal. Ya, betul Zarif, betul. Dan kamu akan terasa kesan dia apabila kamu pergi sekolah. Okey, kamu beli makanan di kantin dan kamu terkejut harga makanan di kantin mahal. Harga makanan kantin mahal. So itu antara kita kata sebagai tanda-tanda inflasi. So kena bersedia daripada sekarang. Harga barang akan naik. Haiya. Nak buat macam mana Zarif? Itulah ekonomi dunia kita sekarang ya. Ekonomi dunia kita sekarang. Okey, apa beza koperasi sekolah dengan kantin? Okey, baik. Koperasi sekolah
Sebenarnya koperasi sekolah itu dia beroperasi di bawah pemantauan guru. Ya, di bawah pemantauan guru. Dan okey, koperasi sekolah okey menjalankan perniagaan untuk untuk kita kata mengumpulkan dana ataupun mengumpulkan kewangan bagi menjalankan aktiviti di sekolah. Contohnya aktiviti-aktiviti untuk guru-guru, aktiviti untuk para pelajar. So, harga barang di koperasi itu mungkin ada keuntungan sedikit dan keuntungan tu akan dimasukkan ke dalam keuntungan bagi pihak sekolah. Air kotak kantin RM1, sedangkan air kotak koperasi RM1. Ya betul. Ya betul. Okey, beza dia macam ni. Zarif. Okey. Air kotak koperasi. Okey, kamu kena tahu kedai koperasi sekolah kita kata barang-barang dia dibawa masuk oleh guru-guru. Guru-guru yang akan bawa masuk. Okey, bawa masuk barang-barang untuk dijual di koperasi tu. Dan keuntungan dia akan dimasukkan ke dalam kita kata PIBG ataupun guru-guru. Tempat kedai ataupun tempat koperasi tu pula dia tak perlu bayar sewa. Guru-guru tak perlu bayar sewa. Untuk buka kedai di sekolah tu. Untuk buka kedai koperasi tu. Berbanding kantin. Kantin lain. Kantin pertama sekali dia kena bayar ada sedikit sewaan. Sewaan tapak kantin tu satu. Kemudian yang kedua kena bayar bil air. Ketiga kena bayar bil elektrik. Yang seterusnya sedikit keuntungan daripada kantin itu kena berikan kepada sekolah setiap bulan. Kemudian okey, pihak kantin tu kena bayar pula gaji para pekerja yang tukang masak, yang tukang bancuh air, yang tukang jaga di depan tu nak bagi kamu makanan pun semua dan kamu bayar. Jadi pengusaha kantin ada banyak benda yang dia kena bayar. Sebab itu air kotak dia sedikit mahal. Okey, sedikit mahal berbanding air kotak koperasi. Well, terpulang. Okey, saya lebih rela pilih koperasi dari kantin. Terpulang. Kos dan pilihan, yes. Okey, ada pilihan. Ada pilihan. So kita telah mengetahui bahawa okey, kita ada dua pilihan antara koperasi dan juga kantin. So kita akan lihat dari sudut apa? Daripada sudut kekurangan, pilihan dan kos lepas. Betul. Kekurangan, pilihan dan kos lepas. So kita mengalami kekurangan. So kita tak boleh beli barangan di kantin. So kita boleh beli barangan di koperasi. Iaitu bila kita buat pilihan untuk koperasi, maka kos lepasnya ialah air kotak di kantin. Senang kan? Bila kita dah faham tentang masalah ekonomi tu, kekurangan, pilihan dan kos lepas, senang untuk kita membuat andaian tentang pilihan kita untuk membeli. Kalau aku pilih ini, aku akan terlepas yang ini. Kalau aku pilih yang ini pula, terlepas yang ini. So, macam mana aku nak buat pilihan? Aku akan buat pilihan berdasarkan manakah yang akan memuaskan, yang lebih tinggi kepuasan. Maknanya kepuasan yang maksimum. So rasa-rasanya kalau beli barang di koperasi lebih memuaskan berbanding beli barang di kantin. Kerana barang di koperasi lebih murah berbanding kantin. Jadi bila kita dah buat pilihan, maka akan berlaku kos lepas. Kos lepasnya ialah barang kedua terbaik, iaitu barang di kantin menjadi kos lepasnya. Itu cara dia. Itu tujuan kita belajar ekonomi supaya kita tahu okey bagaimana nak buat pilihan itu sebenarnya. Kan. So kalau kita lihat apa yang kita belajar dari segi ekonomi kita belajar lebih kepada realiti. Realiti hidup berbanding kalau kamu belajar, bukan nak kutuklah lebih
Baik, kita teruskan sikit lagi sebelum kita tamatkan kelas. Okey, sikit lagi iaitu berkaitan dengan okey, sistem ekonomi campuran, iaitu apakah matlamat sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran macam suka. Sebab tu rasa macam suka. Ya, betul Zarif. Betul. Betul. Kita benda belajar benda yang realiti yang kita hadap setiap hari. Itu bagusnya. Kan? Baik. So kita lihat di sini ya. Matlamat. Okey, matlamat pengguna. Bagus Arif. Matlamat pengguna okey untuk memaksimumkan kepuasan diri. Matlamat pengeluar untuk memaksimumkan untung. Matlamat kerajaan untuk maksimumkan kebajikan masyarakat. So tiga-tiga unit ekonomi ini dapat mencapai matlamat dia. Dalam satu sistem dipanggil sistem ekonomi campuran. Dan contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran ini adalah seperti Malaysia, okay, Thailand dan juga Singapura. Dan banyak lagi, most of the countries yang ada di seluruh dunia banyak mengamalkan sistem ekonomi campuran. Most lah, most of the countries dalam dunia ni mengamalkan sistem ekonomi campuran. So tiga-tiga ada dia punya function dia. Itu bagusnya sistem ekonomi campuran. So kalau kita lihat di sini, tujuan campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Kenapa mesti kerajaan campur tangan dalam ekonomi? Sebab untuk memenuhi kehendak, iaitu campur tangan kerajaan ini iaitu untuk membekalkan barangan awam seperti hospital dan sekolah, kemudian menstabilkan ekonomi. So campur tangan kerajaan penting. Kemudian merapatkan jurang pendapatan melalui cukai pendapatan, okey, pemberian bantuan kewangan, okey, mengurangkan kesan externality, mengurangkan kesan externality melalui penguatkuasaan undang-undang. Okey, mengawal harga barang dan perkhidmatan untuk barang kawalan serta mengadakan pemantauan, dan satu lagi melaksanakan program ekonomi awam. Okey, cikgu akan explain satu-satulah supaya kamu lebih faham. Okey, baik. Rasanya cikgu di sini ini bukan kehendak manusia ni. Sebenarnya ini adalah tujuan campur tangan kerajaan di sini ya. Okey. Tujuan campur tangan kerajaan. Pertama, bekalkan barangan awam seperti hospital dan sekolah. Memang pihak swasta tidak akan membekalkan sekolah dan hospital. Di Malaysia contohnya, okey, kerajaan yang akan membina hospital, kerajaan yang membina sekolah di kawasan-kawasan tertentu. Okey. So itu memang barangan awam kerajaan yang buat. Yang kedua, okey, tujuan campurtangan kerajaan untuk stabilkan ekonomi. Contoh macam sekarang cikgu bagi tahu kan bahawa negara kita sedang mengalami inflasi, iaitu kenaikan harga barang. Jadi apa yang kerajaan buat? Iaitu kerajaan telah menaikkan kadar faedah. Okey, kadar faedah bagi pinjaman rumah, pinjaman kereta dinaikkan supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi meminjam duit untuk membeli barang-barang ini. So bila tidak meminjam duit untuk beli barang-barang ini, maka kuranglah pembelian. Bila kurang pembelian, maka harga barang itu kurang permintaan dan harga barang itu akan turun. Inflasi lah apa? Kenaikan harga barang. Kenapa naik harga barang? Sebab ramai orang minta dan ramai orang nak beli. Tapi bila orang ni dah tak cukup duit sebab kena bayar cukai, okay, kadar pinjaman yang tinggi, maka manusia akan batalkan permintaan dia untuk membeli rumah, membeli kereta. So permintaan terhadap rumah dan kereta akan turun. So ini akan dapat menstabilkan ekonomi. Itu okay, campur tangan kerajaan itu penting untuk stabilkan ekonomi. Yang ketiga, merapatkan jurang pendapatan melalui cukai pendapatan dan pemberian bantuan kewangan. Baik, merapatkan jurang pendapatan ni maksudnya, di Malaysia ni kita tahu
ada orang yang memang kaya. Okey, iaitu orang yang memang kaya. Dan ada juga orang yang B40, iaitu golongan-golongan bawahan yang kita kata kurang kurang kemampuan. Bekerja gaji pendapatan dia kurang daripada RM2,000. Jadi, orang yang yang kaya ini akan dikenakan cukai pendapatan yang lebih tinggi supaya mereka akan bayar cukai pendapatan tu kepada kerajaan. Dan kerajaan dengan duit cukai itu tadi, kerajaan akan agihkan duit itu kepada orang-orang yang kurang kemampuan. Dengan cara apa? Memberi bantuan keuangan. Seperti apa? Seperti macam kita tengok dulu kan, ada IC NAR lah, IC NAR lah, iCitra lah, pemberian bantuan keuangan oleh kerajaan kan. Jadi itu untuk membantu golongan-golongan bawahan. So dengan cara ini telah dapat merapatkan jurang pendapatan di antara orang kaya dan orang yang miskin. Itu cara kerajaan. Kerajaan kena bertindak. Okay. Yang ketiga, sorry, yang ketiga, yang keempat, yang ini, mengurangkan kesan externality melalui penguatkuasaan undang-undang. Baik, kesan externality ni maksudnya kesan luaran yang buruk. Contohnya apa? Contohnya bila kilang tu, membina kilang, syarikat itu membina kilang di tepi sungai. Kemudian dia membuang sisa-sisa perindustrian ke dalam sungai. Jadi itu akan menyebabkan pencemaran. So pencemaran air itu adalah externality, iaitu kesan buruk luaran. Maka kerajaan perlu campur tangan melalui penguatkuasaan undang-undang. Maka kerajaan perlu campur tangan dengan mengarahkan firma itu untuk tutup dan juga mengenakan denda dan hukuman terhadap syarikat yang telah menyebabkan pencemaran. So itu, kerajaan kena campur tangan. Itu yang keempat. Yang kelima, kerajaan akan mengawal harga barang dan perkhidmatan untuk barang kawalan dengan mengadakan pemantauan. Contohnya macam sekarang ni, harga ayam mahal sekarang ni. Harga ayam kota Sabcikgu sekarang ni dekat RM8.99 sekilo. Jadi memang mahal. Jadi kerajaan perlu mengadakan pemantauan. Supaya apa? Supaya tidak ada peniaga yang naikkan harga lebih daripada itu. Kalau ada peniaga yang naikkan harga ayam tu lebih daripada RM9, seperti RM9.50 ataupun RM10 kan sekilo kan, maka orang itu boleh didenda dan dikenakan hukuman. Jadi tugas kerajaan ialah kawal harga barang itu dengan mengadakan pemantauan dan sebagainya. Dan yang terakhir, tugas kerajaan ialah melaksanakan program ekonomi awam, di mana kerajaan perlu menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat supaya tidak ada pengangguran. Jadi kerajaan perlukan rancakkan ataupun jalankan program-program ekonomi seperti program usahawan, program melahirkan juruteknik-juruteknik yang lebih banyak, program-program untuk melahirkan para peniaga usahawan yang berjaya yang lebih banyak. So itu adalah program ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan. So itulah tujuan campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Okey, baik, kita berhenti sampai situ saja. Dan setakat ini ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Okey, Zarif. Mungkin kamu ada apa-apa nak tanya? Tak ada eh? Okey. So, kalau begitu nanti cikgu akan postkan dalam grup, iaitu tentang soalan-soalan ekonomi tingkatan 4 untuk bab 1. Dan kemudian mungkin next week insyaAllah kita boleh bincang dan kita sambungkan bagi habis bab 1 ini. Okey Zarif? So cikgu harap kamu boleh faham dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Dan sebelum itu, malam ni ada sejarah Form 4 Jangan lupa malam ni. Okey Zarif.